Sempoi. Oh, itu. Oke, jadi kita sempoi-sempoi. Oke, dah kelar ni, jangan berjaga. Tanya-tanya ke depan, yang tanya orang sebelah. Ya. Rasanya. Kalau tidak nanti, dah sedang melayang. Oke. Saya lambat dalam video. Lambat kan dalam video? Sebab retard tu kat situ lah kita baru nak boleh edit macam mana. Oh. Laluan dulu tu retard. Bila retard aku je laju. Okay. Ini apa kita nak design? Ini berapa bulan? 23 bulan. 23 bulan. Okay. Eh, cerah okay lah. Ini Vosro kan? Engine LC. Mana biru? Ice tak okay lah. Engine LC. Ataupun Vosro. Vosro. System. Ya, dah on eh? Okay, dah. Okay, assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Semoga sihat selalu. Okay, macam biasa kita buat video untuk kawan-kawan kita di YouTube. Okay, supaya sofa yang ada kat sini dengar secara terus lah. Dah boleh tanya. Kalau kita explain ni apa yang tak tahu, boleh terus selit tanya terus. Tapi untuk yang YouTube, tanya di komen dan insyaAllah saya tak jawab lah. Macam biasa. Boleh tengok sajalah. Okay. Jangan lupa subscribe, like and share. Mantap. Ada gitar lagi. Okay. Kita ada topik-topik yang berlainan setiap minggu di YouTube dan kat sini lah. Okay. Daripada kita semua mungkin ada topik-topik yang sama macam basic four stroke, pasal pengenalan carburetor, sistem engine, TDC, BTDC, AC di mana, AC di sini, YTJT. So, kita ada belajar pasal benda tu lah. Tapi, untuk saya publish pada YouTube, mungkin ada topik-topik yang lain dan ramai yang bertanya tentang topik-topik yang lebih advance lah berbanding yang umum. Maknanya umum ni dah terlalu cliche. Yang cakap, okay, dah biasa dengar. Okay, nak tahu lagi pasal apa. Okay, hari ni kita nak cerita pasal apa? Pasal ladung. Okay, ladung. Tahu ladung? Tahu. Siapa tahu pasal ladung? Ah? Ladung lah. Ladung tu tanam kat mana? Ladungnya. Ujung. Boleh tak pasang kat camp? Boleh. Tanam ada kat sini lebih kurang 600 gram. Tinggi sangat ni. 300 gram ah. 300 gram boleh tak tanam ladung jadi kan 380 gram. Boleh tak? Boleh tak? Okey, dah boleh 300 gram ni pergi ke gram ah. Pergi ke 260 gram. Boleh tak? Boleh. So ini kita akan reducekan dia punya. Ini aja, kita terbeli. Betul. Okey. Lagi berat. Okey, apa fungsi dia berat-berat ni? Kenapa orang cakap bang nak tanam ladung, nak tanam lesung, batu lah apa semua? Kenapa nak tanam? Ayuh, sebab saya tak present ni lah, nak mengajar. Macam tadi yang present tu memang dia akan cerita je apa ni dia tu. Sekarang ni kita nak mengajar dan kita kena ada sesi ada one to one ataupun apa-apa yang nak tanya terus tanya. Okey, tak tahu tak tahu tak apa, kita ajar terus. Okey, ladung biasanya orang welding ataupun orang tambah beratkan dia kat mana? Pastinya dekat crankshaft. Ini adalah crankshaft lah. Kalau tengok ini piston, ini root. Root. Umangai. Umangai. Modosuk. Modosuk. Poinyo. Poinyo. Umangai, Bodosuk, Poinyo, road ni lah nama dia. Dia tanya Umar tu panjang punya. Dia tanya orang nama Oi. Kau tengok dia punya apa? Dia punya founder dia. Nama dia Umangai, Bodosuk, Poinyo. Nama dia orang nama Oi tanya. Tapi kita cakap Umar. Road Umar. So akan jadi road seperti road Umar. Dan kan ada Umangai, Bodosuk, Poinyo. Bodosuk ni juga laju lah. Poinnya pergi. Umangai laju ke pergi dia? Itulah. Tapi orang Negoi panggil Umar orang Negoi. Umangai. Oh my god. Oh my god. Boleh. Okey. So kita tanam ladung ni berdasarkan pada mana? Pada ni. Datang-datang ni. Tanam ladung. Okey. Contohnya lah. Saya nak tanam ladung tu. Ambil. Ni lah. Kita ambil kat sini. Sini lah. Okey. Kita buat kat sini. Ni ada ladung lah. Ladung. Ni pin road. Ni road lah. Belum dah putus. Okay. So, kita ambil sini. Kita tanam lah.
Tanam apa? Tanam lesung. Batu. Okey, ini salah. Tak boleh. Tak boleh eh. Kalau ikat sini kabel tai kan. Apa ikat kat sini lesung batu, hai salah. Tak boleh. Tak boleh ikat lesung batu macam tu. So memang dah kata berat juga tapi tak sesuai lah. Okey. First kali biasanya orang welding. Do welding kan. Welding. Ha, ni orang panggil tu tanam radung ataupun besarkan diameter. Okey. Untuk jadi apa? Jadikan dia berat. Ataupun dia jadi dia punya inertia tinggi. Dia punya kadar oscillation. Kadar oscillation apa dia? Oh, dia oscillation. Oscillation. Lebih kurang macam tu. Ini nama dia apa panggil? Ayunan. Ayunan. Dari kilas? Ha? Dari kilas? Dari kilas bukan tok. Itu kurang lah. Sekali lah tok lah. Meninggikan oscillation, ayunan ataupun tok ataupun panggil inertia lah. Mana ada daya tujah, daya pusingan, daya lah semua. So semakin berat, semakin jauh dia boleh lambung. Okey, apakah logik dia? Okey, macam kita cakap tadi, kalau four stroke ni ataupun apa-apa enjin penjenteraan ni mesti kena ada logik dia. Jangan main cakap ke. Okey, tanam ladung bagi laju. Ada juga yang tanam ladung daripada speed 180 tiba-tiba akan jadi apa? 150 motor tu. Ini nama dia apa? Sengan. Sebab buat benda tak tahu. Okey, main pantai bang, saya nak tanam landung lah. Berapa? Okey, daripada berat saya 2.4 kilo, saya nak pergi pantai sampai apa? 6 kg. Oh, berat kilo ni angkat pun kat tu saja pun dah start pun bunyi motor ketung, ketung, ketung. Timing dia ketung, ketung. Lambat ah timing dia. Ah, sebab nak pusing tu lambat. Ah, lambat. Ah. Dia merepek ah, tak boleh. Ah, so dia jangan nak main nak tambah, main tambah 100 gram pun sebenarnya dah dah cakap dah berat nanya. Sebab kalau kita daratkan daripada 1 KRPM 1 KRPM pergi ke 10 KRPM, bayangkan 100 gram ni darat dengan berapa banyak pusingan. Naik banyak gila. Bayangkanlah orang yang sengal yang tak tahu dia tahu benda tu boleh jadi laju tapi dia tak kaji dia punya bantai tu 2.4 daripada pergi ke ni dah akan tambah berapa kat sini. Dia tambah lebih kurang 3.6 kg. Nak kena makan apa guys tu? Nak kena balut apa kat sini? Rasanya macam tadi kan, dia balut bukan sekali balut lesung. Kata dia balut sekali dengan tempat ketuk lesung batu. Kalau ketuk tu, dia balut sekali kat sini. So jadi berat gila dia. Tak logik. Okay? Okay, macam mana dia cakap? Macam cakap teori-teori lah. Tanam ladung ni boleh jadi laju. Ya, yeah, ada logik dia. So kena tahu logik dia supaya kita buat boleh tambah laju. Okay. Macam kita buat sebelum ni, mungkin kita buat static balancing. Static balancing tu, apa benda static balancing? Dia berkaitan dengan juga static balancing kat sini supaya dia kurangkan vibration. Untuk less vibrate, mana more power. Betul tak? Less vibrate, more power. Okay, bila dah kurangkan, biasanya dia akan tebuk. Tebuk sini ke, tebuk sini ke, tebuk sini ke. Supaya the balance. Okay, apakah cara lain? Cara lain lagi orang untuk balance, kadang-kadang dia tak akan tanam kat sini apa? Timah ton. Fatihah. Saya tanda timah je. Habis lah timah. Timah tak dia tanda Fatihah ni. Tanda apa ni? Lagi nak tanda apa? Laiton. Ha? Laiton. Laiton. Senang. Laiton. Makcik leha. Ha. Leha. 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 Tanam sini leha. Macam-macam tanam untuk bagi dia static. Bertujuan untuk apa? Untuk less vibration. Tapi apa yang dia counter kat sini? Dia counter kat sini adalah weight dia. Berat. Berat. Ha. Kalau tidak kan dia ya, ada besar, ada kecil sikit sini, ada kecil. Ha, macam ikutlah macam mana adanya. Kalau tak ada cuci muka dan ada besar sini. Tu jerawat. Tapi ini bulat-bulat lebih kurang air tu. Ada kecil ada besar. Okey, semuanya adalah counter untuk less vibration, untuk kurangkan dia punya getaran ini. Getaran jiwa. Tapi apakah akan jadi kalau terlebih? Terlebihnya okey, kita bagi logik kat sini. Logik. Okay. Logik lagi. Alright. Kalaulah kita bagi satu basikal. Okay, basikal. Contoh ni basikal lah. Okay, basikal ni budak kecil. Budak kecil umur. Siapa nak basikal eh? Nak aku Nurul. 5 tahun lah, 6 tahun. 6 tahun budak basikal. Naik basikal dengan budak 16 tahun naik basikal. Okay, kita bagi perumpamaan. Okay, fokus saya benda ni eh. Ini logik. Walaupun aku tak pernah belajar pun. Tapi ini adalah logik. Okey. Contohnya lah. Prewheel kita bagi. Sini.
Bila kecil kat depan berapa kan? Pasal 8 kan? Best kan? Belakang biasanya berapa? 74. Contohnya lah. Kita bagi juga budak 6 tahun ni 8. Sama jugalah 74. Okey, contohnya lah. Budak 6 tahun ni dengan 16 tahun, adakah kekuatan dia yang sama? Lain. Okey, lain. Macam tu juga enjin. Engineer, dia dah set budak 6 tahun, basikal dia macam mana? Prewheel dia macam mana? Macam mana dia gigi dia? Macam mana kekuatan budak biasanya yang boleh pakai? Budak-budak Asia dengan budak-budak Eropah lain. Budak Eropah, umur 16 tahun ni dah macam bapak-bapak orang lah. Muka dia. Berat badan apa semua, dah lain. So, kalau lah, contohnya kita lah. Contoh kita, spek 63. Kau mana mandai nak overhaul? Bang, nak overhaul lah. Overhaul. Afsal? Afsal nak overhaul? Nak tanam lesung. Batu. Nak tanam ladung. Untuk? Apa dia? GPS bertambah. Kau macam suka kau je. Kau baru naik berapa sisi? Ah, dah pada 150 kau pergi ke 63 lebih kurang 172 cc. Tiba-tiba kau nak overhaul, nak tanam ladung. Dengan CR tak cukup, dengan kekuatan tak cukup. Macam kau bagi basikal besar, basikal premium mati, kau bagi kat budak 6 tahun ni. Apa kena dia? Dia tak boleh gunakan semua power. Faham tak? Kadang-kadang kalau kita faham, kita kawal basikal ni sampai satu kelajuan tu, kita dah sampai dah float. Yes. Dah float. Maknanya kekuatan kita tu dah cukup untuk 16 tahun ni, basikal tu dah tak boleh. Dia kena up lagi. Maknanya dia ketambah lagi beban. Itulah pentingnya tanah ladung. Faham tak? Contohnya kita bagi budak yang paling mati ni, bagi kat 6 tahun, dia tak boleh kayu habis. Betul. Dia tak boleh kayu habis. Contohnya speed basikal tu boleh pergi sampai berapa? 70 km/h. Dengan kekuatan budak 6 tahun, tak mungkin dapat ni. Dia akan jadi berapa? 30 lebih kurang. Ataupun tinggi sikit, 50. So apa logik dia? Kenapa nak ke tanah ladung? Ada kena makan penampur ni. Tiba-tiba nak obor nak pergi tanah ladung. Sebab tak faham. Okey, nak boleh 63 boleh. Kau tanah ladung nak tambah berapa? Daripada 2.4 kilo contohnya lah, 24 kilo kau nak pergi 2.6 kilo boleh. Apa kena buat dengan spek 63 ni? Jet road. CR kau kena tinggi. CR kau kena tinggi gila ni. Sebab kau CR rendah, kau tak dapat tolak pun daya. Eh, tu jah tu tak ada, tak cukup. Daya kilah pun tak cukup. So yang benda ni berat-berat ni buat apa ni? Buat beban dia. Buat beban sahaja. Ini adalah logik dia. Logik lagi. Okey, contoh ya. Ada yang faham tak kat sini? Ada yang tak faham tak? Faham. Sampai kita kayu kadang-kadang sampai dah tak cukup kan. Itu baru perlu tanam ladung. Sebab tenaga kita, CR kita ni dah terlebih. Ataupun kita punya CC dengan CR kita ni, kalau cantumkan, dia dah terlebih. Dia terlebih daripada kekuatan yang ada beban pada ladung, pada balancer, pada magnet apa semua, dah tak cukup sampai dari float. Maknanya sampai hujung tu RPM kita 12 pun dah tak ada power dah, dah tak boleh dah jerit, dah tak boleh lah. So kita kena tambah sikit. Ini adalah kena kira-kira atau kaji. Jangan main-main buka-buka tambah je 1 kilo, 2 kilo ni dekat ni, sengal dah boleh 24, terus pergi ke 6 kilo. Tak boleh, tak logik. Ah, macam budak-budak 3 tahun kau bagi basikal premium mati, tak terkayuh dia. Nak kaya pun lambat gila. Okey, kata nak tospik mari. Okey bang, kata ladung ni tospik mari. Mesti mari. Member dah sampai Seremban. Kau kat mana lagi? Kau kat Nilai, brother. Member tospik kau berapa sini? 240. Member tospik 19 je. Dia dah sampai dulu lah. Dia dah kabur. Dah sampai dulu lah. Esok kau dah kat Nilai. Kat Seremban. Kau baru kat Nilai. Memang dah sampai Seremban. Tak logik. Tak logik untuk top speed benda ni untuk sampai dengan kelajuan ni. Maknanya tak logik lah. Tak logik. Sebab kelajuan ni dia sebab apa tau? A pergi ke B, berapa saat kau boleh sampai? B pergi ke C, berapa saat kau boleh sampai? Berapa second kelajuan? Kalau motor kau laju tapi kau lambat sampai, buat apa? Ada orang nak sini tak? Ya? Okey bang, motor saya laju bang 300. Habis saya pergi kerja, saya lambat minit. Lambat berapa minit pada kawan saya? Tak logik. Top speed kau tinggi tapi kau lambat. Orang tak nak. Pasal kelajuan ni orang nak pasal cepat. Mesti cepat. Cepat sampai. Kau tengok race pun lah. Tengok race. 1 km. 2 km. Orang nak siapa laju ke orang nak sampai-sampai dulu?
Siapa sampai dulu? Saya cakap tu, it's about A pergi ke B. Bukan pasal siapa punya speed. Bukan siapa punya GPS. Tak ada. Tak ada lagi. Tapi biasanya, motor yang cepat sampai ni, motor dia laju. Dia takkan jadi sengal. Takkan boleh ni. Dia akan jadi sangat berat. Okey, cakap tadi lah. Satu lagi logik. Macam mana? Okey, contoh Abang Bob dengan Syafi'i. Okay, abang berat apa? 100. Abang Bob. Syafi'i berat apa? 60. Syafi'i. Ini lah. PE. Ini pie ni. Cream pie. Okay. So, kalau kita ada, panggil tu, kita ada satu mesin, ataupun kekuatan lah, mesin, kita boleh baling Abang Bob ni sejauh mana tau? 100 meter. Masuk ada satu benda tu, kita boleh baling Abang Bob ni, boom, momentum dia boleh pergi 100 meter. Tapi, kalau Syafiq ni, kita baling sampai mana dia? Agak-agak sampai mana? 60 je. Sebab apa? Sebab terlalu ringan. Okay, terlalu ringan sebab apa? Terlalu ringan. Yalah, satu dia terlalu ringan ni, daya dia tak cukup. Dia pom pun. Contoh kita baling batu lah. Okay, ini batu. Kita bagi pemuat lagi, ini batu. Ini satu lagi ni apa? Tisu. Kalau kita ada kekuatan yang besar, kita ada kekuatan yang besar lah. Mana yang boleh kita baling jauh? Batu. Yes, batu. Batu. Inilah perumpamaan ladung ni. Kita ada kekuatan besar, ladung kita pun berat. Mana kita boleh pom sampai satu tinggi. Okey, contohnya lah. Kita, ladung kita tak kuat, tapi kita nak lontar batu. Apa akan jadi? Kecepek je. Kadang-kadang 20 meter je. Tak sampai pun 1 meter. Sebab kekuatan kita tak cukup. Kita dekat mesin. Mesin yang lontar ni tak cukup. Kekuatan kita tak cukup. Contohnya lah, tangan kita lah. Tangan kita budak 6 tahun dengan 16 tahun lain. Dia baling batu depan tu je. Kita boleh baling kuat. Macam tu lah kekuatan kita ni. Kita anggarkan lebih kurang ladung. Tapi budak 6 tahun baling tisu. Apa tisu sebab ni? Tisu. 16 tahun pun baling tisu. Bukan arti tisu lah. Okay, tisu. Dia baling tisu. Akan capai berapa? Sini 50 meter. Dia akan jadi ke 50 meter. Inilah Yamaha dah buat. Dia dah buat ladung ni. So top speed call lebih kurang kat situ je. Sampai satu tahap saya bagi itu. Contoh 190 lah GPS. Kau tolak lah macam mana pun, akan dapat situ je. Tak boleh pergi dah. Dia dah habis. Oh, dah tak boleh dah. Ladung dia dah habis. Sebab tu 4S dengan 5S dengan Y suku lain. Dia punya kadar momentum dia tak sama sebab berat dia lain. Berat crank dia lain. Tapi terlalu berat pun tak boleh juga sebab CR tak cukup, CC tak cukup. Dia akan di logik-logik macam ni. So nak dapat logik yang betul, nak pakai ladung berat-berat, kena ambil kuasa yang penuh ataupun tinggi. Spek apa? Jack ke? Jack 6, 7, 2. Boleh lah nak tanam-tanam ladung banyak-banyak. Besar-besar. Sakat nak tanam apa Jack 4. Nak 5. Sikit-sikit je. Kadang-kadang 50 gram orang tambah. 100 je. Tak payah pun nak tanam sampai 500. Boleh nak tanam ni. Si akan tinggi dia. Kena power lah. Kena kuat. Macam kita nak balik batu yang besar, kita kena kuat. Sama juga kita bagi batu budak dan kita bagi batu besar. Kita boleh baling jauh, budak tu baling sikit je. Tapi bila budak bagi tisu, kita bagi tisu, kita boleh baling sampai situ, budak tu pun boleh sampai situ je. So nak dapat yang power, kita kena baling batu, budak tu kena baling tisu. Boleh faham tak? So spek 63 ni, pakai je crane standard. Tak payah nak tanam ladung. Untuk nak jack spek-spek yang tinggi, boleh tanam ladung. Tak ada masalah. Ataupun tak payah tanam dah. Crane yang diberi oleh kilang pun dah siap berat dah. Dah siap berat. Tak cukup baru tambah. Rasa hujung macam tak cukup nak tambah lagi satu game. Oh, lah balik. Banyak kerja ke? Oh, boleh lah. Itu lah sebab kita nak ilmu. So, bila dah dapat tu, kita boleh copy. Berapa CR dia, berapa CC dia, cam apa yang sesuai. Sama juga, dia berkata pada cam juga. Kalau semua dah okey pun, cam berat, tak boleh gurau kan? Semua is about, apa beban? Ladung ni, weight. Nampak dia simple je. Tanah-tanah ladung lah. Sama nak tambah ladung, nak tanah timah lah, tambah tanam lah. Tapi tak tahu. Memang kita dah belajar macam sampai dah ke dah ada cerita pasal ladung-ladung ni. Tapi tak detail. Maksudnya budak-budak yang baru nak belajar ni tak tahu. Dia tak tahu perumpamaan. Macam pengira-pengiraan memang bagus kalau kita follow sampai dah ke lah. Dia banyak cerita pasal transmission, sprocket, pengira-pengiraan. Banyak sangat. Tapi bagi yang baru-baru menceburi ni, tak faham. Tak faham. Okay, siapa yang nak explain? Kita akan explain. Mana kita akan pecahkan lagi apa benda yang dia nak sampaikan, yang tak faham. Tengok kita dulu, buat tengok dia.
Kalau terus belajar mat, tak belajar mat, pisang lah. Pisang. Okay. So far ada yang tak faham tak pasal perubahan makna semua ni? Faham tak? Apa yang kita bagi logik ni, faham tak? Mantap. Okay. Ada siapa yang nak tanya? Sebelum kita potong. Pasal ladung ni. Ini pasal beban lah. Sama juga lah pasal rim, pasal tayar. Kenapa bila rim besar ni sepoket kena besar? Kenapa tak boleh kecilkan ratio bila dah beratkan tayar? Contohnya berat tayar daripada 70-50 kita pakai lah. Pergi ke 60-80. Kenapa kita boleh pakai sepoket kecil? Berbanding dengan sepoket besar. Kalau 70-50 ni. Semua ni melibatkan benda ni lah. Kalau logik ni pun tak belajar, tiba-tiba je, bang saya buat 57 daripada 54. Yang lain semua sender ni. Sepoket daripada 38 pergi ke berapa? 32. Tak logik. Tak logik langsung sebab tak belajar. Dia tak tahu pasal logik benda ni. Penjelasan dia sebenarnya banyak pasal logik. Ilmu penting, belajar penting, teori penting dan praktikal pun penting juga. Praktikal ada, ilmu tak ada pun tak boleh. Ada ilmu, tak ada praktikal pun, ajar kosong lah. Bila orang tanya tak faham sebab tak pernah buat. So kita kena buat dulu. So kita dah try, kita dah main highway, kita dah main drag, kita dah main track. Semua dah ada pasal acceleration, pada top speed, semua kita InsyaAllah tahu sikit, tak ada tahu banyak. Tapi kita cuba share apa yang kita tahu supaya diorang faham. Tak adalah main-main sebat je. Habis duit, tanam-tanam ladung, lalah, tukar kereng lain. Bazir masa, bazir tenaga, bazir duit. Sebab nak ilmu. So kita share pada YouTube, pada video yang ni ya, supaya semua faham. Tak adalah membuatkan kesilapan. Ladung tu tanam dalam crankshaft. Ladung? Okay, ladung ni dia macam orang cakap tu, dia sama ada dia welding ataupun dia tanam timah. Dia tanam timah. Itulah tak faham. Pakai tisu apa? Panggil apa tadi? Zaitun. Lihat. Dia sebenarnya nama timah. Timah ataupun kita panggil copper ke apa ke. Tapi dah banyak tanam timah. Timah tu biasa nama perempuan. So kita panggil lah Zaitun. Leha. Fatih Leha. Tak AJ. Tak ada nak bersedekah bun dia. Ada bun kan? Ada bun yang berat. Ada bun yang boleh sedekahkan, boleh kita boleh cucuk masuk dalam ni. Kita pula yang kita tebuk masuk dalam bun, lagi berat. Kalau bun berat lah. Ken faham tak? Faham tak ni? Ken nak jerot kan? Nak tanam timah itu dia? Betul tak? Tanah ladung? Faham tak benda ni? Kalau benda ni tak tahu, tiba-tiba nak tanah ladung, tanam kau dia. Ken nak tanam cerita-cerita. Lu jangan sampai gua tanam lu ah. Ha, tu. Syak sudah marah tau. Ada satu burger yang bentuk apa lah. Okey. Itu melibatkan daya ke? Melibatkan daya. Sama ada nak terus ada ke ataupun dia nak ada yang tu lebih kurang ataupun dia buat less vibration. Itu lebih pada mesin ni. Kalau kita cerita pasal sini susah ni. Sebab kita pun tak ada benda tu, kita pun tak tahu nak jawab yang banyak. Itu mungkin ada YouTubers lain ataupun kita boleh tengok kat Google yang ni lah. Lebih info mana kita boleh tengok. Kenapa dia buat kapak, kenapa dia buat bentuk macam ni kan? Bentuk dia yang star lah. Bentuk kerang macam ni. Macam SK ya, SK keluar. Ini road dia. Ada yang bentuk dia kapak. Okay guys, ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Ya, apa tanya? Ya, dia. Tak tanya apa. Ken. Ada apa tanya? Ada tanya apa? Sebab aku bukan present. Kalau aku present, aku menang lah. Sebab aku tak buat full whiteboard. Present mesti kena full whiteboard. Kena full. Dan jangan, tak apa. Kita ajar pasal present nanti lepas habis YouTube ni. So, ada apa nak tanya? Tak ada. Cantik. Okay, semua faham eh? Buat ladung ni eh? Buat lesung batu ni. Jangan tanam lesung, jangan ikat ke beltai pula. Tebuk lubang, ikat ke beltai lah tu pula. Ikut takut. Buka tengok ada lesung. Eja kau betul? Tak kira balik rumah. Mak nak lesung. Tebuk je pakai air tu. Belum ni. Ambil ke beltai. Lalu dia lesung. Kan, tebuk lesung ke beltai ni. Start motor tu. Wow, ketak betul. Nak tambah apa? Nak tambah 500 gram. Dengan cara? Senang. Cantum dia senang. 100 gram. Jangan tanam besok batu itu. Tak boleh, tak logik. Nak welding ataupun tanam tambah timah. Leha, Jarona, Makona dan macam-macam lagi lah. Okey, ada apa nak tanya? Itu bukan beban, itu kebubal. Mantul. Okey, minum depan stay di sini Okey, mantap. Mantap. Okay, terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like and share kalau video ni bermanfaat. Macam mana kawan-kawan. Bye. Assalamualaikum.
Terima kasih.